Meski telah digelar proses damai atau islah antara pengendara motor gede dengan orang tua bocah kembar yang ditabrak di Pangandaran, Jawa Barat, proses hukum terhadap pelaku tetap akan berlanjut. Hal ini dipastikan oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana. Kapolda Jabar menegaskan upaya damai tidak serta-merta menggugurkan proses hukum di kepolisian, terlebih sudah menghilangkan nyawa orang lain. Dikutip dari tribunjabar.id, Irjen Suntana saat ditemui pada Senin 14 Maret mengatakan telah memerintahkan Polres Ciamis untuk melakukan proses hukum kepada dua pengendara moge. Suntana menyebutkan bahwa upaya damai tersebut hanya tindakan antara kedua belah pihak. Hal ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam putusan majelis hakim di persidangan mendatang. Hingga Senin 14 Maret, status kedua pengendara moge tersebut masih sebagai saksi. Polisi masih memeriksa keduanya dan melakukan gelar perkara. Status tersangka akan ditetapkan berdasarkan hasil gelar perkara nantinya. Diberitakan sebelumnya, dua anak kembar bernama Hasan Firdaus dan Husain Firdaus tewas setelah tertabrak rombongan moge dari Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI Bandung. Peristiwa ini terjadi di Blok Kedung Palumpung, Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, saat kedua bocah berusia 8 tahun tersebut akan pulang ke rumahnya pada Sabtu 12 Maret sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini, keduanya tewas di lokasi kejadian. Keduanya tertabrak saat akan menyeberang jalan di lokasi kejadian. Pasca peristiwa, dua pengendara moge kemudian memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar 50 juta rupiah. Pihak HDCI Bandung sendiri sudah menyatakan siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Informasi kali ini, berbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.